Sudarlun Sate Matang yang hadir sejak puluhan tahun lalu di Matang Gelumpang 2, Pesangan Biren, kini dikenal luas sampai ke ibu kota maupun luar negeri. Festival Sate Matang merupakan bagian dari promosi kuliner khas daerah Biren yang diselenggarakan di Disbudpar Aceh bertempat di lapangan Cot Gapu Biren. Datang ke suatu daerah, biasanya dia akan menanyakan makanan apa yang menjadi khas suatu daerah. Mengingat Sate Matang ini salah satu makanan khas Kabupaten Biren yang sudah dikenal. Tapi kalau orang Biren mengatakan Sate Matang itu Sate Matang Gelumpang 2. Jadi asalnya Sate Matang itu karena memang dimasak di Matang Gelumpang 2. Itu khas Biren. Festival tersebut diikuti puluhan pengusaha warung makan maupun kaum ibu PKK dari seluruh kecamatan. Selanjutnya makanan itu dihidangkan kepada tamu undangan. Sedangkan masyarakat diberikan kupon gratis untuk mencicipi Sate Matang di sejumlah stan. Selain itu beragam home industri makanan khas Biren mulai dari bui, kerakah, mesekat, timpan berbagai rasa dan beragam jenis kue lainnya juga turut dipamerkan. Yang pada prinsipnya sate matang apa leh. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.